Ya, selamat siang teman-teman. Sepakin jelang siang. Perkenalkan nama saya Sulaiman dari 01 keempat, angkatan keempat. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Panitia Roni 01 sama Persenian Adinusa. Yang kedua juga yang telah menyediakan acara ini. Yang kedua terima kasih buat yang sudah support acara pada siang hari ini juga, acara Sabtu ini. Terus yang ketiga, meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Jadi kesempatan kali ini saya sharing sedikit tentang materi di Kompetensi Inggris, yaitu English Control Hong, judulnya Kompetensi Inggris with Hong. Ya. Pada seri ada empat, yang pertama adalah penjelasan tentang Inggris, terus yang kedua ada Inggris with Hong, terus yang ketiga nanti ada demo, dan yang keempat diskusi. Ya, langsung ke agenda yang pertama adalah Inggris. Mungkin belum semuanya paham dengan Inggris. Jadi kalau Inggris itu ya itu fungsinya sebagai apa, kayak agar servis kita yang di dalam cluster Kubernetes itu dapat diakses dari luar. Dia mengekspos HTTP dan HTTPS. Dan kita definisikannya itu di dalam sebuah role atau aturan-aturan yang nantinya ada di Inggris resource dalam bentuk file YAML. Jadi sebelum nyentuh ke Inggris itu biasanya kita perlu tahu juga tentang jenis tipe service yang disediakan oleh Kubernetes. Ada empat service. Yang pertama misalkan ada load balancer, terus ada load port, cluster IP, dan yang keempat ada externalnya. Kalau kita yang kita misalkan ya yang paling bawah itu adalah cluster IP. Cluster IP itu kita mengekspos service atau aplikasi kita, microservice kita di dalam Kubernetes itu dalam internal, artinya dapat saling berkomunikasi antar microservice. Terus yang kedua ada tadi port. Port ini mengekspos aplikasi dan microservice menggunakan port dari node-nya. Terus yang ketiga itu load balancer. Dia menggunakan external IP address biasanya agar dapat diakses dari luar node. Terus yang keempat adalah external name. External name salah satu metodenya, dia kalau misalkan dalam ada satu service di luar cluster kita ingin kita akses untuk di pakai biasanya konsum apa namanya IP-nya. Mungkin itu gambar kecilnya. Nah, sebelum kita masuk ke tadi, salah satu apa namanya kita manfaat pakai Inggris itu apa sih? Salah satunya adalah kita bisa expose service kita tanpa boros IP. Intinya kita hemat IP address. Apalagi kalau kita butuh banyak sekali service yang mau kita expose, kayak misalkan banyak pet yang mau kita expose, ini cocok banget kalau kita pakai Inggris. Nah, kalau misalkan kita mungkin pakai beberapa aplikasi, mungkin pakai load balancer untuk setiap servisnya mungkin oke. Tapi kalau case-nya adalah ketika aplikasi kita udah banyak atau aplikasi kita udah banyak sekali, itu ya mungkin kalau cost-nya sedikit, apa cost-nya banyak, oke lah. Tapi kalau misalkan dari kita menginginkan cost yang lebih minim, itu akan sangat mengeluarkan banyak biaya. Apalagi kalau misalkan kita kayak menggunakan cluster Kubernetes itu di dalam kayak misalkan provider seperti Google, GCP, terus LP, misalkan dari AWS atau Azure dan lainnya, itu karena biasanya kan mereka itu menyediakan provider load balancernya dari external cluster, jadi ada biaya tambahannya. Itu akan sangat yang pertama bisa nantinya biaya, terus yang kedua ya pasti yaitu biaya dan juga banyak sekali nantinya, jadi banyak red yang di sana. Mungkin kalau dari sisi developernya jadi bingung, oh ini fitur yang mana sih, ini mana-mana, jadi ada bingung juga dari sisi developernya. Terus yang ke dua itu misalkan kita pakai Inggris, itu kita dari sisi developer lebih enak karena kita cukup definisian part-partnya itu di Inggris resource-nya. Nah, ini gambaran sebenarnya untuk Inggris. Jadi sebelah kanan ada topologi contoh penggunaan Inggris, sebelah kiri ada contoh script penggunaannya. Jadi kalau misalkan gambaran simpelnya itu Inggris itu seperti kayak Nginx proxy gitu ya. Jadi cara kerjanya memang mirip karena di backend-nya kalau saya itu dibuat dari Nginx juga. Nah, misalkan gini, di sebelah kanan ada topologi, misalkan kita punya dua service ini, namanya service Nginx dan juga server Python. Nah, kita ingin dua service ini dapat diakses dari luar tools kita. Yang pertama dari thread-nya slash folder, terus yang kedua dari slash order. Ketika kita expose dua ini, kita menggunakan Kubernetes Inggris, dia nanti
otomatis dia juga pakai load balancer sih berarti sendiri di ingress controllernya. Di contoh ini kita nggak menggunakan ton, tapi di penggambaran ini kita menggunakan NGINX controllernya apa sebagai controller ingressnya. Misalkan dari luar itu ada akses ke folder slash folder slash index.html, nanti dia dari load balancernya dia trafficnya kan ini warna kuning, dia akan masuk ke kompetensi ingress ini kotak di sini. Dari kompetensi ingress ini dia setelah kalau misalkan kita ada definisikan sesuai role ini, dia nanti diarahkan langsung ke kalau misalkan ada request ke folder ini, dia diarahkan ke service stack. Kalau ada request ke slash order, dia akan diarahkan ke service Python misalkan. Itu salah satunya. Jadi sama aja kayak kalau kita pakai proxy apa nginx proxy kan kita konfigurasi kalau ada pad ini kita proxy pass ke VM ini atau Microsoft ini. Cuma kalau misalnya kita pakai nginx proxy nanti ketika server sudah banyak kita akan sangat kompleks konfigurasinya. Dan makanya ada ingress ini akan lebih simpel dan lebih mudah. Dan sebelah ini adalah contoh simpel penggunaan contoh dari ingress resource. Ketika kita sudah pakai ingress itu pertama kita install, pilih dulu kita mau pakai ingress control apa. Terus ya kalau ingress controlnya nanti dia otomatis ada dibuatkan load balancer dan lain-lain. Terus nanti kita tinggal definisikan aplikasi yang akan kita publish itu pakai di ini namanya apa? Ingress resource-nya. Service order dia diarahkan ke service Python. Jadi ingress ini isinya dari loadser, project dan lain.
aja tadi saya tidak panen langsung karena terlebih apa namanya biasanya tidak terlalu beratkan kalau saya panen dari awal tadi main nomor. Untuk install Call Engage ada dua, yaitu kita bisa menggunakan langsung quit dari source ini atau bisa juga pakai helm dan versi 1, versi 2 atau versi 3 dan nanti installnya pakai yang versi 3 ini. Kalau nanti ini saya sudah tambahkan value ya temennya kelihatan
bisa install si Kong ini tambahan ada value tambahan sih kita berikan value dot harus postnya dot si mana itu sekarang oke sekarang kita cek disesuaikan dengan nama kalau belum ada sekatnya itu dia masuk. Kita deploy kita cek artinya sekarang nanti dia kita izin aplikasinya berarti kita buat aplikasinya lalu terus dia tinggal jadi di awal nanti di sini terus info oke kalau ada request request slash log get motor slash itu terus kayak ada yang aneh terus dari artinya kan lagi dikasih bebas ya untuk coba pakai plugin ya yes. Ini aku cara aja coba ya contoh membuat jadi kalau sebelum kita fungsikan si apa namanya ini ya di service atau di untuk satu konsumen nggak perlu kayak aktifin lagi ya dulu sampai terus nanti request ID akhirnya perlu semua hasil
baiknya salah satu. Ya, prinsipnya apa di lain attention. My request itu adalah 1727 dan kita lihat dari kita terus dari apa ya atau meeting set. Yang ke adalah kita mengirim, kita coba apply plugin di service baru dan bisa, terus kita coba apply di plugin di saja sudah siap. Saya coba coba apply plugin transparan untuk monitoring terkait Islam dan Rusia. Terus apply dan final untuk jadi first degree. Jadi sebenarnya kalau misalkan kayak misalkan tadi kan di awal di itu kalau kita misalkan pakai internet itu sebenarnya sama kayak kita pakai NGX sih kan, itu bisa di kalau kalian lain ya kalau itu kalian bisa bisa cek pakai internet NGX terus karena nanti kalian coba akses ke apa namanya si yang NGX kontrolnya itu sama dibuka ke bagian setting konfigurasi NGX ini nanti otomatis kalau misalnya ada kita menambahin di baru atau kita nanti dibuatkan role di situ kayak di bagian konfigurasi otomatis. Banyak case-nya itu kalau misalkan pakai ini kayak misalkan kalau saya pernah lihat buat sendiri juga itu kalau misalkan
kita punya banyak aplikasi microservice gitu. Nah, itu kan bisa pakai beberapa apa load balancer. Misal itu kan tadi seperti semua kalau misal mau banyak load balancer kan mahal itu kan. Jadi kosnya akan sama. Oke, itu nanti perlu dikonfigurasi sama developer nanti misalkan. Tapi itu ini namanya sih. Kalau misalkan pakai notebook yang lain-lain banyak blognya dan mungkin banyak rentan terjadi kesalahan. Kalau ini kan udah otomatis jadi lainnya. Maaf, interupsi, suaranya masih putus-putus. Oh iya, udah jelas ya? Nah, udah jelas. Makasih, Mas. Siap-siap. Hati-hati untuk pencarian ya. Nah, ini saya ngasihkan ke apa namanya?
Halo, Mas Sulaiman. Ya. Ini emang ada suaranya. Saya di chat. Yes, halo. Iya, tadi nggak ada suaranya. Apalagi emang nggak ngomong? Iya, ini nggak bilang. Oh, iya, soalnya tadi ada. Ya, bentar ya. Ini coba, apa namanya? Dari ada perbedaan apa lagi? Ayah ada press. Sambil bulat dan. Ini sama. Ini sudah kita ambil default untuk yang satu. Thank you.
Gitu lagi ada sudah bisnis bilang ya udah udah ada kok mas suaranya udah selesai mbak udah selesai oke thanks begitu ya terima kasih mas Sulaiman atas materinya yang luar biasa.